lagi dengan Indra Anak Melayu. Sekarang Indra Anak Melayu berada di Lantar 3 Tanjung Pinang. Okay, sekarang kita nak tengok suasana Imlek di perkampungan orang-orang Tionghoa. Nah, di sini tu nak dibilang 100% yang duduk di sini adalah orang Tionghoa. Jadi kita nak tengok suasana Imlek. Yep. Ini kedai makan orang Tionghoa, Mas. Ini semuanya rata-rata, mau dibilang orang Tionghoa yang duduk sini, guys. Ini perumahan dia macam apa? Rumah dia masih rumah lama, cuma dah diperbarui gitu. Tapi masih kayu-kayu semua. Ya, terasa sangat suasana Imleknya kerana mayoritas orang Tionghoa kat sini. Ya, ada kebun kan dekat atas laut kan? Kan? Ada kebun. Kebun jambu. Ni kan di atas laut. Di atas pelantar. Jambu. Jambu batu. Mantap. Air pasang, air pasang, guys, ha. Air pasang tinggi. Sekejap, sini kejap, Ed. Air pasang, guys. Pasang tinggi, ha. Padahal kemarin tu dah reda, kira tak ada lagi. Nanti masih ada lagi tu. Dah jejak dengan rumah dia, ha. Tapi orang sini mungkin bilang hujan sama air pasang. Kampungan orang Tionghoa yang sudah lama kat sini. Buktinya dengan dibuktikan dengan bangunan-bangunan yang bangunan lama. Berarti orang ini dah lama tinggal sini. Ni korang kalau air tu kira-kira ada bening jernih itu kan, bisa jadi swimming pool kat sini. Ha, cantik kotak bentuk dia. Macam swimming pool tu. Sayangnya ada sampah sini. Bisa berenang kan di situ kan. Ini, oh, ini rumah duka. Rumah duka tu kalau rumah apa ya? Kalau rumah orang meninggal ya. Ha. Rumah duka. Ini.
mungkin karena panas ya. Hari panas jadi orang tak ada yang keluar rumah. Ini hari Imlek yang keberapa? Yang kedua. Hari kedua. Ada berminat tak? Yes. Rumah ada semua itu masih rumah model lama. Ha. Rumah zaman dulu. Tanjung Pinang. Inilah nama dia, Kampung Pelantar 3, Tanjung Pinang. Ini di sini vibe apa tu? Vibe Chinese New Year dia tu terasa sangat. Rumah dia tu berdempit-dempit guys. Kita kan berada di satu kampung. Saya orang Melayu sebenarnya. Macam tu lah. Sama juga macam orang kita guys. Ada kuih. Ada kuih kat atas meja dia. Ada kuih. Pak. Ni mantap ni, ada kebun jambu dekat atas pelantar. Tu guys, ni dekat atas pelantar tapi ada kebun jambu batu. Mantap, tumbuh subur lagi. Ini cantik. Orang tekonya naik lah. Hah? Masuk rumah. Dia kalau besar naik rumah. Kita tak rasa. Ya. Ini ada kedai kopi orang Cina guys. Ha. Tengok. Siapa? Thank you.
setia sasana kerti. Ada naga guys. Kemarin Cina ini unik ya. Banyak aksesoris unik. Oke, masuk air. Banjir ustaz. Baiklah guys, sekian dulu video Indra Melayu berada di Kampung Pelantar 3, Tanjung Pinang, suasana Imlek di kampung yang mayoritasnya adalah orang Tionghoa. Okay guys, sampai jumpa di video Indra Melayu berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum guys.